Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024, pemuda-pemudi bersama panitia pengurus juga warga masyarakat Kampung Marga Baru RW 12 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciumas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Sabtu 26 Oktober tahun 2024 menggelar pentas seni dan budaya dengan menampilkan berbagai pentas seni. Di antaranya Ake Lengser, Jaipong, Tari Tarian, juga Caroke yang melibatkan anak-anak dewasa hingga orang tua. Ake Lengser sendiri adalah pertunjukan seni tradisional untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kebinekaan dan semangat gotong royong yang diwariskan oleh para pemuda dan orang tua Jawa Barat zaman dulu. Yusuf Maulana, Kepala Desa Pagelaran, menuturkan bahwa salah satu tujuan utama dari pertunjukan ini adalah untuk mempersatukan silaturahmi sesama warga masyarakat Desa Pagelaran, sekaligus mengenang dan menghormati semangat para pemuda Indonesia yang telah menyatukan diri dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928 silam. Selain itu, pertunjukan pentas seni dan budaya merupakan bentuk pelestarian warisan budaya lokal, khususnya kesenian tradisional yang mulai jarang ditampilkan di tengah masyarakat modern. Lengseran sendiri memiliki makna filosofis yang mendalam, antara lain keberanian, ketangkasan, dan semangat persatuan. Dengan menampilkan Aki dan ini, Lengser juga para penggawa untuk menyambut tamu agung, yakni Kepala Desa Pagelaran beserta istri tercinta. Akibat Lengser merupakan kesenian yang telah lama dikenal oleh masyarakat Jawa Barat, khususnya suku Sunda, kesenian yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, kesenian Lengseran tetap harus dipertahankan dan bisa dikembangkan oleh masyarakat Desa Pagelaran. Selain sebagai media pelestarian budaya, pertunjukan Lengseran berfungsi sebagai ajang edukasi. Gerakan-gerakan dinamis dan penuh energi yang diperagakan oleh para penari mengandung banyak pesan moral, seperti pentingnya kerjasama, disiplin, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Pesan-pesan ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda, yaitu persatuan dan cinta tanah air. Dari lokasi Kecamatan Ciumas, Kabupaten Bogor, Herman Jampang, Palapa TV melaporkan.
Berapapun mas kawinnya akan kubayar kontan.
Terutama pada panitia nih yang bekerja keras, terutama anak-anak muda dari pengurus juga, ketua RW,